Nama komersial saya sebagai pelakon adalah Shahir Zee-Sam. Nama sebenar, Shahir Zee-Sam. Saya dah tinggal kat sini 16 tahun. So sini zaman-zaman yang dah baru habis sekolah, you know, baru nak start fikir pasal life. I'm the youngest one in the family, paling muda sekali bongsu. So bongsu ni dia punya mengada manja yang macam sikit lah. Tu yang rapat dengan mak tu. Kakak Sam nama dia ZZZ. So dia mula berlakon dulu. Dia berlakon pun dia zaman remaja lagi kan. So mami kena teman sini situ. So ada time yang macam mami tak boleh nak teman. So yang inilah jadi penemannya. So bila teman-teman tu itulah ada few offers macam ni siapa adik? Adik. Okey, jom baik panggil dia try berlakon apa semua. Mami ni pula dia seorang mak merangkap kawan baik. Tak ada secret dengan dia. Kita boleh share apa je. Asal tu rapat dengan dia kot. Antara faktor-faktor yang paling kuat kenapa Sam bekerja keras macam ni sampai sekarang adalah kerana mami. Dia encourage kita untuk bekerja, untuk buat yang terbaik, sangat-sangat besar. Sam punya career, perjalanan hidup Sam ni, Sam utamakan dia dulu. The reason why Sam suka dapur ni pasal apa? The only place yang kita boleh gather together adik-beradik dengan mami apa semua. Pasal apa? Kita orang kat rumah ni bukan jenis yang suka chill kat hall ramai-ramai apa semua. Tak. Masing-masing akan duduk dalam bilik, layan movie masing-masing ke, layan masing-masing punya hal lah. Dapur adalah tempat kita betul-betul everyone in the family yang gather around, you know, makan ramai-ramai. Masa itulah kita borak-borak. And then Sam rasa dapur adalah tempat kita makan, tempat rezeki kita kan. Rumah ni dapur dia luas sikit, so pasal tu kita boleh taruh table yang besar sikit. And then mami pun dah put one rule macam okay, tak boleh lagi dah makan kat bilik, tak boleh makan kat hall apa. Nak makan mesti makan kat dapur kan, nanti bersepah rumah aku, you know. Mami kalau tak duduk dalam bilik, dia akan masuk dapur, dia akan start masak. So pasal tu Sam pilih dapur. So untuk dia rasa comfortable untuk dia masak, you know, dia tak serabut, dia rasa dengan color favorite dia hijau-hijau ala Ninja Turtle tu ada, dia rasa happy untuk masak, you know. Bahagian-bahagian yang macam ini, contoh macam dinding yang tak rata, macam dinding yang licin kan. Selalunya dia akan ambil masa yang sangat lama nak bagi semua bahagian-bahagian yang tak rata ni kena, dan nak bagi cat melekat pada permukaan yang susah nak lekat. But for this one, Sam rasa sangat-sangat senang. Macam yang tak rata pun one touch macam gini dia dah masuk lah. So Sam boleh mengecat satu hari kan sampai 12 jam, tak ada masalah. Senanglah, senang, sangat senang.